أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كنا رب العالمين في سورة Jadi berkasih ya kemakanan warga delapan. Masih lagi dalam dari berkasih ya kemakanan kita. Jadi berkasih ya kemakanan kukur. Makanannya sedap-sedap yang lazat-lazat. Maka kerana bahawasanya memuatkan diakan badannya baru menghancurkan perintah Allah Ta'ala. Yang kita kasih cukup ya. Oleh kerana makanan itu sedap, lazat dan beranita warna, berarti kita minat, cinta, suka. Kita kasihkan makanan itu tadi kerana timbul kekuatan pada badan kita. Sama ada kita boleh berfikir, memandang, melihat, mendengar, macam-macam untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat kita menunjukkan kepada Allah Taala ialah kasih kita. Dan juga kasih ialah kampung dan tanaman dan sungai dan cahaya dan segala rupa yang elok, maka kerana semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu alim ulama bila kita ingatkan kita, bila kita lihat sama-sama ada perbuatan makhluk yang bangunan yang tinggi-tinggi ada berkaitan yang dalam, Masya Allah ya. Semua yang dia nampak, semua perbuatan dia. Jangan kita kembali ke makhluk. Kau kecantik bangunan tu, pijak dalam itu bangunan, pijak dalam itu pijak mana si luar wajib pada apa? Menunjuk dan menunjukkan atas keesaannya dan kekuasaannya. Itu dia. Esok dia daripada serendah-rendah yang terang-nyata sampai sehalus-halus lah. Esok dia itu dalam dalam semayang kita la syarika lahu, kita dah berikhtar la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi kau. Begitu juga pada pokok sujud subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita mensucikan dia daripada menyekutukan dia. Esok pada sifat, esok pada zat, esok pada afal, semua perbuatan dia. Sehingga yang membunyikan itu itu sebab dia datang kepada dia. Sebab dia tak boleh bukan, mana boleh kaca bertemu kaca, dia boleh membunyi bukan bunyi. Dia tak membunyi bukan sebab pada adat kebiasaan memang adat pun kita kena pegang ya, pada wajib pun begitu, sebab dia pun kena pegang dan pada hakikat dan kenaan pun kena pegang. Okay, so menunjukkan atas keesaannya dan kekuasaannya. So kembali kita belajar kuatannya, kuasaannya belajar kudrat.
dan memperingatkan akan segala sifat keelokannya dan kebesaran, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat kebesaran. Ini lalu cantik dia, kita lihat alam. Dan juga kasih ia akan orang yang perbuat kebajikan bagi kita. Cinta, kita suka orang yang membuat kebajikan bagi kita. Dan sebelum kali dia, dan akan guru yang mengajarnya, guru yang memberi kita pengajaran ilmu. Maka kerana mereka itu wasitah antaranya perantaran, antaranya dan antara kekasih. Siapa guru itu? Penyambung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada menyampaikan ilmu dan kebajikan kepadanya. Betul dia kasih ini, yang dia kasih 10 kali ya. Dan mengetahui dia akan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik bagi mereka itu pada mengajar. Kita dapat mengetahui dan kita mengetahui bahawa guru itu tadi kenal ke pengajar itu tadi, ya, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kenal ni taufik itu kekuatan. Banyak juga orang yang boleh mengajar, dia ada ilmu, tak dapat mengajar, tak dapat nak nyampai taufik tadi, kekuatan dan berbuat kebaikan. Taufik perlu mengajar dan berbuat kebaikan. Dari dia la hawla wala quwwata illa billahi, la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Baca banyak-banyak. Maknanya tak ada daya upaya mereka, dia ada daya upaya untuk melakukan ibadah. Kita datang ke suap, tak ada daya upaya. Kita menuntut ilmu, mayam di rumah, melainkan atas taufik kekuatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita. Banyak baca itu dapat. Dan begitu juga dia ada daya upaya untuk mengelak kejahatan yang telah aku lakukan. Kalau tadi nak berhenti ya, melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beri tolong menjauhkan ataupun daripada kita melakukan kejahatan ini. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan sebesar-besar makhluk yang berbuat kebaikan atas kita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi Allah Ta'ala juga puji dan limpah kurnia kepada Allah. Itu alhamdulillah. Kemudian segala puji lillah yang tertentu pada Allah Ta'ala. Tak boleh bermakhluk. Dan bagi Allah Ta'ala juga puji dan limpah kurnia dengan menjadikannya dan membangkitkan jadi pesuruh seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala selimpah kurnia dibangkitkan oleh Rasulullah kepada pesuruh. Tidak, kita tak tahu apa kebangkitan Rasul Sayyidina Muhammad wa Rasul, dia itu Rasul pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kaum Bani Israel menolak, tak suka lah, tapi kehendak Allah tak jadi. Allah telah bijak sana, Allah bangkitkan pesuruh Allah ini, pesuruh yang akhir, Nabi yang akhir di kalangan kaum Arab, dalam bangsa kuat itu lah. Wa akhirul anbiya wa imamul rusul, dan dia akhir segala para anbiya dan tutur segala rasul. Imam Ja'a fi dini Islam, dia membawa agama Islam. Allah la ilaha illallah yawm al-qiyamah dinan wa rabb.
dia membawa agama Islam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tak menerima agama selain daripada agama Islam di yaumul kiamat. Ini hebat lah ya. Karena Arab, adalah bangsa Arab ni, orang Arab ni, kumpulan Islam sebelum mereka memasuki apa agama mereka, syirik mereka. Sebab itu kita lihat pada sahabat-sahabat yang mana mengikut Rasulullah, yang mana Islam sebelum mengikut Islam, syirik. Nyembah batu, ada Tuhan lain pada Allah. Sebab tak ada orang yang nak menuju. Wakana ya'buduna al-asnam wa yuqaddisunaha, adalah mereka dulu ya, sebelum kebangkitan baginda Rasulullah SAW, mereka menyembah berhala dan mensucikan berhala. Islam masuk lagi ke bagi kita Islam, tahu kita semayak dan buat baik dalam asnam kita tak kenal, kerana berhala-berhala itu kita jauh kan. Hanya kali umat-umat anak Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan menjadikannya Rasul dan membangkitkannya Rasul jadi pesuruh seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يسلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كانوا من قبل لكن ضلال مبين. سورة الجمعة سورة باب الضوء أو كلمة ما لا في المغرب كم من جمعة المغرب كم بتاعنا سبعة بتاعنا كلية كم بتقول سبعة بتاعنا Al-Iqlal Dekat Isyar Awang Fisyar Fisyar dia buat surah Iman Sumpah Fatihah. Yang sana yang pertama buat surah Tujuh Iman lebih balik. Kemudian surah Tujuh Iman, kemudian akan kedua sumpah bagian surah Tujuh Iman. Ini lagi mengambil kita, ini lagi nak buat
Firman Allah Subhanahu wa Taala, "Wal-ladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah." والذي بعث في الأميين وأتوا لي بدل لك ما لي بدل لك ما لي بدل لك ما لي بدل الذي قالوا هو الذي قالوا هما الذي قالوا هم الذين يلا الذي في موضوع الذي دايما الذي ما أصلي دوركات الذي بنيك دوركات بعث في الأمين الذين بعث الأمين الذين كمال حكم إله بالفزار أمين ويجبرنا memang ada satu nun dan ada satu wajib dengung di hidung bukan jenis di mulut bunyi dengung tu bukan di mulut di hidung mulut tak boleh hidung di mulut ke tiga harikat fil ummiina rasulam minhum apa-apa Quran Hafiz-Hafiz dia kata hafal Hafiz ni tadi hukum tadi itu sebab dia apa itu juga baca surah Al-Baqarah ayat 120 ada tahu tak apa tak nampak belum lagi apa semua sekali tak nampak kira dia apa dia nampak lah tu dia baca dia tahu mana panjang ni berapa tak pandang pandangan mata hati ada mungkin berhubungan ada wakaf dalam macam mana apa tu apa sampai mana haji dia ada nak cerita ke tu apa dapat dari sekali rasulan minhum rasulan tanwin bertanya amin doa ma'al guna ataupun itu mati bertemu dengan Habib ya, doa ma'al guna itu aku masukkan ma'al berserta guna dengu jumpa urut minum waria masukkan dalam ini kalau waw lam kalau ya lain ia berubah ya rasulam minum yaslu minhum nun bertemu dengan hak izhar izhar khamsi izhar menyatakan yang ni minhum minhum cepat untuk dia minhum tak kena beri izhar minhum yaslu alaihim alaihum alaihim di silap apa? Baris di silap baris alaihim eh dia kalau ada menahu ialah kita di silap baris silap tiga dia kena dia kalau mana mana ada ni huruf faru hujan semua tu depan ni isim isim maka isim tu baring bawah hum tu baring bawah hum 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 tu baring hum tu baring depan maka dia ikutlah di situ dia tak boleh datang alaihim alaihum alaihim baring bawah
sebab tuan halal nak kuliah. Yaslu alaihim minhum mimati bertemu ayah, mimati bertemu ayah, kemudian alaihim mimati bertemu alaih. Mimati ambil dua ni, ingatkan dua ni, bertemu dengan mim, mimati bertemu dengan bak, boleh minum. Dia mati, dia mati minum. Bila mim mati bertemu dengan mim, dia orang muntah masih lain. Dia orang guru yang sebuka. Dia orang guru yang sebuka. Mim kenapa? Ifa Syabawi. Siapa yang dua dia temu yang lain dulu bila dia bertemu alif tak tak jim depan ni mati ada huruf-huruf selain daripada bila dapat izah siapa ni izah maka jangan bila tu yang kita ingat. Seperti kita ingatkan, kita nak ingatkan hidung, hidung, hidung hal, ini hukum hidung dia apa? Hidung hal, hidung, hidung ma'aluna, hidung bilahuna, hidung bilahuna. Yang lain tu, kita siapa punya ni?